Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul hari ini dengan kondisi badan yang sehat. Mungkin ini adalah tempat pertama yang bisa dibilang sebagai poros di mana ilmu yang tidak terlihat kita datangin. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para spiritual, siapapun itu, bukan tempat untuk saling menguji diri ataupun tim, tapi di sini adalah sebuah tayangan showbiz. Jadi bagaimana kita bekerja sama untuk bisa menyajikan satu tayangan yang baik. Dah, musiknya tenteng. Lagi mau makan es, disem-seremin sama mereka. Yang noni tadi kesini tadi sih udah tampak. Yang noni gak mau turun mulai tadi. Dia tuh ditembak ya? Iya. Dari lantai 2? Dari lantai 2 jatuh ke lantai 1? Ke jatuh 1. Sempat ngomong sesuatu di lantai 1 tapi. Nah, kenapa? Tapi gak tahu ngomong apa. Ada sumpah. Dia nyumpah, Pak Gubernur. Iya, gini. Nah, jadi sumpahnya itu siapapun yang di sini, terutama di tempat saya waktu ditembak, nggak akan bisa hidupnya itu nggak akan bisa tenang. Bener. Ya. Angker semakin jago. Lagi bukan semakin jago, lagi menyatukan frekuensi sama sama Pak Gubernur dari tadi. Kalau wisata di sini spiritual ya. Apa? Wisata spiritual di kiri. Apa aja? Ya, kiri, ini kiri. Ini kiri, jantung. Tadi lagi bahas, noni Belanda ini jangan bayangin dia pakai gaun ya. Yeah. Dia pakai lingerie. Oh, alah. Tali satu, pakai baju tipis gitu. Pakai keluaran, outer. Terus pakai topi, ada bunganya di sini. Emang nggak tahu warnanya. Nah, kalau warna lingerie-nya tadi, waktu saya komunikasi di sana, pakai kapal pohon kamboja, warnanya itu setengah putih-putih pink apa ya namanya ya, warna kayak pink gitu itu peach gitu. Terus topinya pink tapi lebih cenderung putih. Dia ngumpulin anak-anak dari penjaganya. Dari yang apa ya, dulu zaman dulu apa, tenteng-tentengnya itu. Mau makan pizza, aduh, berdua ini. Harus makan buah ya. Tubuhku kuat. 1, 2, 3, cheers. Cheers, ya, sama pisang pun cheers. Oke. Oke. Dari sini dong. Di belakang. Nyo. Senggol dong. Aku senggol ceritanya. Enggak gitu deh. Itu tersenggol. Berani. Cek. Onyok kalah. Onyok kalah. Lima. Bisa nyonya. Benar ya. Innovasi ya. Easy. Oke, silakan. Nanti berarti di akhir harus laporan ya, Nyo. Oh. Ini kamera lo ya, Dim. Ini kamera lo ya. Untuk yang sekarang ini. Di mana? Zoom, Dim. Apa persiapan Onye sama Onye? Onye. Oh my god, enggak dihabisin sama Onye. Habis. Ini apa? Onye sama si Onye. Benar sama Onye makan kamu Onye. Makasih kan. Habisin Onye. Dia suka kalau makan pisang setengah-setengah gitu. Rasanya pengen diginiin deh pisangnya.
Oke, okay, oh bisa onye. Waduh, udah kayak. Hah? Enggak dia enggak gitu. Enggak boleh. Enggak pegang. Telan. Telan. Aku anak sehat. Kat, tubuhku kuat. Gemes ya, gemes loh mereka. Semangat, semangat. Oke, okay. Thank you. Cuma apa? Cuman goyang. Oh bener kan? Ini kan Jawa. Ini apa sih? Jawa. Ini bisa nari, kemarin dia sudah belum nyanyi. Jawa ya? Jawa juga ada. Solo ada gini. Tapi tangannya gini. Komek kenapa nih? Ayo nyok. Iya. Itu bukan nari ya? Sibuk dia. Ayo nyok, nyok. Menurut nari. Nari apa itu? Itu apa Jawa ya? Anjarin. Nih, nih. Ayo nih. Oh ini nih. Oh nih jaipongan nih. Jaipongan nih. Bagi sini. Ya, aduh. Ya Tuhan. Aduh. Eh, syuting Korea. Jangan syuting Korea. Kita juga ada Sigrid Riana. Nah. Kita udah enggak bisa nanya karena kita udah serem banget sama Sigrid Riana. Maaf ya. Mau ambil. Jadi, hati-hati nih. Nanti aja mau ngambil aja sampai maaf ya numpang-numpang. Kita enggak bisa nanya. Tadi Onyo nanya. Lebih serem lagi. Nah, ini bintang. Ini namanya udah habis ketemu masyarakat. Yang jenaka. Ya kan ketemu masyarakat dia. Ya. Perkumpulan cucok deh. Kita ada rakyat antusias di depan kita rame banget. Sama yang di situ Anwar sama Dada. Enggak. Iya, si ada apa sih, Angkel? Ada perempuan Inggris tuh. Anwar diliatin lo. Siapa? Mas Kripiana. Lu ngapain tadi? Bisa fighting my heart. Ngapain tadi? Emang gue suruh diliatin lo. Kok lu gak berani sih ngeliatin Kripiana? Itu, Neng, itu dia ngeliatin lo. Kan Anwar diliatin aku. Cantik tau. Nih. Iya, semoga ya. Iya, semoga banget. Tiba-tiba dia malam ke kamar lo dia. Cuk. Aku tidur sendiri. Takut. Takut. Maaf ya, salah. Wih, ditatap lo. Mateng lo. Mau ke mana? Ayo, Kak Anwar. Sini aja kan. Apa? Dia ngobrol, Wak. Hah? Gimana sih yang benar ini aku bingung. Enggak. Kalau ini ngobrol kok. Udah ada pendekatan ya. Kalau mana ya iyalah. Yakin di sini. Kalau dilihatin kayaknya takut deh. Anet aja menjauh. Jangan nangis dong. Jangan nangis, Dek. Net, sabar ya, Net. Nyol, mana si Onyo? Emang sih tampaknya yang menyeramkan kali ya, pakai poni gitu. Salmon. 3, 2, 1, silakan. Banget. Semoga sukses ya acara hari ini ya. Demi Secret Story best. Ya tuh. Aduh, kenapa Anet tadi sedih banget? Heeh. Di jalan ke belakang tiba-tiba. Aduh, Net. Anet kasihan. Mau lagi diobatin dulu ya, Donsu sama Kiatmo.
kasih minum. Aduh. Ini dari tadi, dari awal-awal podcast ini. Tiga di depan laptop ini seperti itu. Di situ. Dia paling dekat. Separuh kan masuk juga. Ini tadi Anet kenapa kok tiba-tiba? Jadi kan tadi kan semuanya awal tim udah masuk nih untuk mencari keberadaan si Ghost Trap itu. Tiba-tiba si Anet itu memang dari awal di podcast, dia kan standby di meja podcast, terus habis itu dia merasakan auranya tuh sedih gitu, makanya dia sampai nangis. Terus kemudian datang, ternyata dia semakin jadi, semakin nangis. Akhirnya dia tiba-tiba ke belakang tadi. Makanya tadi langsung brok-brok-brok kesana ya. Betul-betul. Katanya kata kiatmu, katanya lebih baik kamu pulang. Mungkin arwah-arwah yang ada di sini nyuruh pulang. Anet, thank you. Aduh. Ya. Anet harus pulang. Sekarang lagi persiapan pemasangan equipment buat jalan-jalan malam. Jadinya ikut JJM. Dah. Kuatnya. Kuat. Kuat jadinya. Benar. Net, astaga. Udah pulang, Dek. Nah, kalau udah enggak kuat bilang aja nye. Best onye, semangat banget. Donsu. Penting onyo ada kok sama Tuhan yang jaga. Jagainnya, Enyo. Digarin terus lo guys, aman lah. Dia mungkin mau pulang, tapi dia maunya onyo yang nganterin. Tapi pas onyo juga emang wajib standby, jadi udahlah ngapain mau pulang. Iya. Kita hari ini ada lagi uploadannya itu saat Tanya nangis saat dia kayak dikasih sama Onyo kayak nggak dikerjain juga, nggak diapain, cuma uji cintanya Tania lah. Oke, kita akan nonton itu. Jangan lupa teman-teman subscribe, aktifkan loncengnya, dan terima kasih buat semuanya. Bye. Bye.